Buruan Sun, gantian. Duh. Sabar. Udah kagak kuat nih, Pak. Ya Allah, udah di ujung ini. Ya Allah. Sun. Ah, alhamdulillah. Ah, lama bener lu. Awas ah. Ilah-ilah, eh, lu kagak ngeliat tulisan gua, ha? Ya maaf, tuh. Ah, kebiasaan berak di jaman umum, lu. Iya, itu namanya juga lupa. Atau udah kamu buru gua, ya, kenapa? Jangan begitu, bersihkan sana. Bangor bener, lu. Jangan pengen. Eh, anak gajah kolong balik. Muka lo kayak kete. Hati-hati, Cali. Batal puasanya. Kemudian sih, Pak, kebiasaan dia. Nah doang dia yang tua, kelakuan kagak pernah dewasa. Kalian tuh sama saja, 11-12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kiki, asa-asa, saya teteh. Masih ingat rumah? Ada apa? Kenapa pulang? Kenapa emang? Gak boleh. Aku cuma pengen tahu keadaan Bapak aja. Kata Bude, gula darah Bapak naik lagi. Bude yang ngasih tahu kamu atau kamu yang tanya? Bude yang kasih tau. Astagfirullahaladzim. Kamu gak puasa? Lupa. Semua orang tahu, Tommy. Puasa itu wajib hukumnya. Terserah kamu lah. Kamu sudah bisa menentukan hidupmu sendiri. Betul itu. Aku sudah dewasa dan sudah bisa bertanggung jawab. Dewasa. Umur aja yang 29 tahun, kelakuan 9 tahun kamu. Mas, nanti ikut buka puasa lagi aja Mas sama kita. Iya, Bang. Oh iya. Saya Arsul dan ini Jali. Kita berdua anak kos di sini. Iya, Bang. Kenalin. Nama gue Jali. Kamil. Aku naruh barang dulu ya. Iya, Bang, silakan ya. Iya, Bang. Pak, Bapak sewain kamar aku. Iya. Kenapa? Harusnya aku yang nanya dong. Kenapa Bapak sewain kamar aku?
Mil, 3 tahun kamu tidak pernah pulang. Jadi wajar toh kalau bapak berpikir kamu tidak pernah balik lagi. Mulai deh. Kau ngomong apa, bapak bahasnya apa. Buktinya sekarang aku pulang. Loh iya, sekarang. Kemarin, kemana? Sudah, Jali. Bantuin Narsun. Bikin mumet. Bukannya mau bermaksud gibah ya, tapi saya masa kurang nyaman dengan situasi kayak gini. Maneh gimana? Lah, ngapa mesti kagak enak sih, Sun? Kan Maneh yang pakai kamarnya Mas Kamin. Ya kan kita di sini juga bayar, Sun. Udahlah, kita bersikap kayak biasanya aja. Lagi lu kenapa dah? Iya sih. Tapi kayaknya di antara mereka tuh ada permasalahan yang belum beres ya. Ramal ya? Iya. Tekudu diramal juga kelihatan atuh. Di antara mereka tuh ada permasalahan yang belum selesai. Tapi nih Sun, kalau babe gue dimari, palingan gue juga bakal bertengkar kayak gitu kali ya. Cek aing ge, yuh tong daek. Ribut jeung ngumurena kolot. Allah kumaha ge mah menang. Iya juga sih Sun. Ya jalan. Harus bisa mencairkan suasana. Bener, kan enak. Kalau mereka bayaan, kita dimari kagak perlu kagak enak kagak enakan. Bener, tapi santai kayak gini. Iya. Alhamdulillah, seger. Mantap. Kang Kamil, Kang, ngomong-ngomong, sampai kapan Kang mau berada di sini? Masih belum tahu sih. Gimana sih lu Sun? Ya jelas lebaran di mana lah, ya kan Bang? Ya kali, siapa tahu, biar ngobrol. Saja lu. Ya, pengennya sih sampai lebaran. Bagus dong Bang kalau kayak gitu. Ya. Gak mungkin kalau sampai lebaran. Tumben kamu gak sibuk. Aku lagi ngambil kerjaan jarak jauh, Pak.
Jadi gak kelihatan aja sibuknya. Oh ya? Biasanya kamu selalu bilang gak sempat inilah, gak sempat itulah. Kalau kamu kesini hanya untuk kerja, mending di Jakarta saja. Sebenarnya bukan karena gak sempat-sempat amat. Lagian juga, aku kesini bukan buat kerja kok. Terus buat apa? Buat apa? Gak ada hal lain ya yang bisa dibahas ini. Emangnya harus ada alasan buat aku pulang, Pak? Halo, Tak. Mil, parah sih lo. Tiba-tiba balik di saat kita hektik kayak gini. Gak nemuin gue dulu lagi. Sorry banget, Tak. Bokap gue sakit. Gue kira urgent banget ini teleponnya. Hah? Terus gimana? Bokap lo gak apa-apa? Ya, gue masih belum tahu sih. Ini makanya gue mau cek keadaannya. Kita bisa online dulu kan, Tak? Ya bisa sih online, tapi lo harus keep kontak ya Mil, dan lo harus standby. Karena klien kita kan dari luar, apalagi kita belum tahu juga feedback mereka kayak gimana. Mana deadline mepet lagi. Iya Tak, gue tahu. Thanks ya, udah ngertiin gue. Sama-sama, yaudah ya itu aja, cepet sembuh buat bokap lo. Bye Mil. Ya Allah, Kamil. Kemana aja kamu, nak? Ibu pikir sudah pindah ke luar negeri, loh. Oh, kayak Bang Toyib aja. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, gak pulang-pulang. Kapan sampai? Iya, Bu. Tadi siang baru sampai. Tapi lama kan di sini. Kasian tuh loh bapaknya. Sana, Ki, ditemenin. Insya Allah, Bu. Udara, Mbak. Mari, nanti terlambat. Mari, Pak. Mil, ayo. Kamu nggak terawih. Iya, Bu. Sesibuk-sibuknya lo ya. Amit-amit jangan sampai anak saya. Ih.